Talkshow kita pada hari ini terasa sangat spesial karena kita berbicara terkait dengan fidusia, dan tentunya ini kita berharap itu sangat berguna ataupun memiliki manfaat yang sangat maksimal tentunya bagi seluruh masyarakat. Perlu kita harapkan tentunya selain mempelajari undang-undang fidusia itu sendiri, ada keluar peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru nomor 25 tahun 2021 terkait dengan tata cara pendaftaran, perubahan serta penghapusan fidusia. Maka nanti untuk menghindari hal-hal yang di luar keinginan daripada masyarakat terkait dengan adanya tentunya penarikan atau hal-hal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sebagai masyarakat yang sudah cerdas hukum tentunya kita berharap untuk seluruh masyarakat untuk dapat lebih bijak lagi untuk membaca dan meneliti isi daripada perjanjian-perjanjian yang dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak pada tempatnya.